Halo semua, balik lagi sama gua Lain. Oke, sekarang gua main game Downbreak lagi. Yap. Downbreak gua udah pernah mainin, tapi itu versi 9 game. Pas gameplay pertama itu dari tutorial sampai ke beberapa dungeon ya. Cuman yang versi 9 game itu ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu masalah koneksi yang parah banget. Soalnya pas udah selesai dungeon itu gua harus nunggu sampai 3 menit lebih ya buat ke dungeon selanjutnya. Cuman ya pas udah ini muncul di tap-tap, ini loginnya pakai WeChat sama pakai Kiki. Gua enggak tahu itu beda atau enggak ya sama yang versi 9 game. Di sini gua udah level berapa ini si hero-nya? Gua enggak tahu level berapa ini. Pokoknya udah sampai dungeon kedua ya. Udah ada beberapa dungeon yang udah ada beberapa fitur yang kebuka. Nah, ini ada dailynya yang warna hijau ini ya, kayak fitur boss ini. Waktu itu gue belum nyoba yang ini ya, sama fitur yang ini. Dan juga ini ada beberapa fitur yang belum kebuka. Yang ini harus ke stage 38. Dan ya ini 420 ya. Ini lumayan banyak ini yang belum kebuka. Sama yang ini juga belum kebuka ya, yang ini 411. Cuman kekurangan dari game ini tuh, ini game gak real time ya. Jadi di dungeon kita bisa nge-pause. Tapi kalau dari gameplaynya itu seru banget. Soalnya ini game main combo ya, dan itu si efek-efek skillnya juga wow banget. Sekarang kita lihat menu-menunya dulu. Di sini gue juga belum nyoba ini apa ini. Gue belum nyoba yang ayam ini apa ini ya. Oke, mungkin kita coba aja. Party ke satu ini, party kedua ini. Jadi di dungeon kita bisa bawa dua orang ya. Maksudnya kita bisa ganti-ganti dua orang. Jadi ini yang pertama yang mainnya, ini yang sekundari. Terus biasanya di dungeon juga si yang gak kepake ini itu jadi temen partnernya ya di dungeon. Dan gua juga ini penasaran sama yang ini. Gua belum nyoba ini sama yang ini nih. Mungkin kita coba aja ini. Oke. Dungeon apa ini? Yap. Dan ini game juga kita harus banyak-banyak menghindar. Ya, dan gua juga gak tahu ini ngehindarnya. Gua ini mencet spasi ya. Ngehindarnya mencet spasi ini. Ini ngurangin apa ini pas gua menghindar? Soalnya pas gua menghindar itu nggak ngurangin apa-apa ya. Berarti gua bisa terus-terusan menghindar ini. Tapi itu jadi menjadikan game ini kelihatan yang fast-fast banget ya. Ngindar-ngindar terus itu. Oke. Gua dapat armor itu ya. Sama nggak tahu dapat apa itu. Ya, ini grafik dari game ini wah banget. Keren banget. Gua ini main di emulator Nox. Waktu itu di emulator Memo kalau nggak salah. Cuman kalau di HP, kayaknya kalau di HP kelihatan jauh lebih bagus ya daripada yang ini nih si gamenya. Dan ini kita bisa ngatur-ngatur party di sini. Yap, kita bisa ngatur-ngatur party. Oke. Dan ini equip yang mana ini? Ini Numalin ya. Oke, itu equip ya ini. Ini kayaknya auto equip deh. Yap, ini auto equip. Terus kita yang ini auto equip juga. Dan ini kostum tentunya. Soalnya ini si armornya agak berubah ya. Oke, ini kayaknya kostumnya ini. Ini kostumnya. Yap. Ntar kita lihat-lihat. Semoga ada pilihan kostumnya ya. Dan ini ada pilihan skillnya. Ini belum bisa ke learn ya. Ini skill efeknya keren-keren banget ini. Naikinnya gimana ini? Ini harus 4 combo yang A baru kita klik yang B. Ini bakal keluar skill yang halilintar ini. Yap, dan di sini kita bisa, gua nggak tahu ini kayaknya yang ngebantu kita deh. Ini perinya ya. Dan kita bisa ngelus-ngelus dia ini. Setiap 1 jam sekali ya. Oh, itu sumpah aneh banget itu. Terus di sini ada, oh ini ada email ya. Gua nggak tahu apa itu isi emailnya. Dan di sini ini kayaknya buat beli ini kali ya. Ada berapa ini? Gua punya berapa sih koin ini? 56. Oke. Gua punya 56. Kayaknya gua bisa beli kostum ini deh. Kalau udah 200 ya. Cuman ngelihatnya gimana ini? Gua bisa ngelihat langsung ya perubahannya. Oh my god. Oke. Enggak apa lah ya. Dan di sini yap, itu enggak tahu apa, hadiah itu ya. Dan di sini buat nge-summon-summon senjata. Dan ini apa ini? Oh, ini juga toko ya. Oh. Dibeli pakai duit kah ini? Oke, ini sama poin-poin ya. Gua poinnya nggak tahu dapat dari mana ini. Oh, ini yang ayam tadi ini. Kita bisa beli kostum dari yang ayam ini. Cuma sayangnya gua nggak bisa ngelihat ini perubahannya. 200 ya. Lumayan lama itu ngumpulinnya. Kok ini kayak ranking ini. Sebentar. Kayaknya karakternya lumayan banyak deh. Oke. Kayaknya karakter ini segala ini. Oke, semoga banyak ya karakternya.
Oke, mungkin sesuai dengan story mode atau main questnya. Terus di sini juga kita lawan boss. Kita coba lagi aja mungkin. Apa ini? Password maksudnya. Oh, kita coba ya yang lawan boss ini. Oke. Yap. Mungkin itu nungguin party ya. Cuman yang pertama ini gampang sih ngalahinnya. Cuman ya kita harus pandai-pandai ngehindar. Oke. Dan kalau di emulator ini rada-rada error si ininya, si gerakan-gerakannya. Kalau di Libroid enggak ya. Jadi ya gua kelupaan ini, harusnya mainnya di Libroid ini ya. Oh, ya ini lumayan kenceng. Dan ya itu partner gua dia ini. Gua enggak tahu dapat dari mana itu partner. Kayaknya random ya pas melawan bos ini. Ini kita juga bisa nge-switch hero. Dan ya kalau bosnya kayak gini berarti jangan dipukulin, soalnya itu ngebalik ke kita ke si damage-nya ya. Yap. Oh shit man. Dia sudah hidup terus itu. Oh my god. Oke. Ngapain dipukulin? Beda-beda banget setiap combo ini di skillnya. Oh, dan kita berubah lagi ke sini. Soalnya yang paling kuat ini di tim gue yang cewek ini nih. Holy shit. Oke, lumayan susah ini. Pantesan ini disuruh party ya. Oke. Dan ya, kita lagi mati ini. Walaupun ini nge-damage ke kita, cuman yap. Si bosnya gue juga hampir mati. Oke, menang ya. Wah. Berarti ini game mungkin fast level tinggi, jangan sampai hardcore ini ya. Atau jangan sampai Rambo banget ini. Dan ya, ini kita dapat barang-barang kayak gini. Itu kayak rune itu. Dan yap, ini kayaknya peri-perinya deh ini. Oke. Dan ini apa ini? Ini sehari bisa dua kali ini. Ini kayaknya gold dungeon ya. Kita coba aja gitu. Oke, kita coba aja. Soalnya gue nyobanya satu kali lagi ya. Sehari cuma bisa dua kali. Ini 5800 si powernya. Dan ini 4900, makanya gue pakai dua ini. Kalau yang ini dia tipe pedang ya. Pas tutorial kita pakai dia itu. Oke. Ya, ini stage-nya cerah banget. Ini emang gold dungeon. Kita ngelawan anak ayam ini ya, warna biru ya. Dan ini setiap dungeon juga kita dikasih partner ya. Kayak ini. Dan ya ini kekurangan lagi dari game ini. Si kameranya nggak bisa bebas diputar-putar kayak di kayak gini ya. Pakai mouse kayak di action RPG biasa. Cuman ini nih, pakai yang ada panah-panah dua ini. Jadi muternya itu sedikit-sedikit ya. Itu rada-rada aneh banget itu. Oke. Oh, shit. Pas gua nyoba di HP ini lebih mulus ya gerakannya ya. Dan ya kita ngelawan emaknya ini. Oh. Tapi si damage-nya nggak gede ya. Oke. Dan ini buat ganti-ganti target yang warna merah-merah ini. Ya, gua menang. Gampang ini. Oke. Dapat duit 1100. Dan ya yang lainnya belum kebuka. Dan sekarang kita langsung menuju ke dungeon aja. Gua kristalnya bakal dipakai buat ini gitu. Kayaknya dipakai buat kekuatan ya. Kalau misalnya beli-beli baju kayak gitu, mendingan dari poin-poin dikumpulin dari lawan-lawan bos kayak gitu-gitu ya. Soalnya ya ini game. Oh ya ini game juga ada auto. Cuman kebukanya di stage 217 itu ada auto ya. Dan sekarang gua masih ke 29. Dan ini nggak setiap stage kita bertarung, jadi ada ngomong-ngomongnya. Ya cuman ini ngomong-ngomongnya kayak gini-gini doang. Cuman ya rada-rada kelihatan hidup ya pas chattingnya. Dan kayaknya semakin kesana ya, kita kayaknya bakal dapat karakter-karakter yang baru ya, sesuai dengan main story-nya itu. Oke. Ini mau lanjut langsung ke dungeon selanjutnya yang bertarung atau enggak? Kita langsung lanjut aja yang warna merah ya. Oke, bersiap buat dungeon ini. Ya. Ini juga sih grafiknya maksimal ya. Ini maksimal ini. Ya, kayaknya kita skip aja deh. Soalnya nggak ngerti ya. Ah, ini juga sih dungeonnya nggak selalu bertarung ya. Jadi kita harus ngindarin ini nih, yang warna merah-warna merahnya. Oke. Dan ini Dinox rada-rada error pula si ngendaliin karakternya.
Nice. Yap. Cuma nggak terlalu susah sih ya ngindarin-ngindarin si ininya. Tapi yap. Mungkin ini biar apa ya, bervariasi mungkin ya si dungeon-nya. Oke. Kalau kita ngindar-ngindarnya bener, ini nggak akan kena damage ya ke si bosnya. Oh wow. Itu nggak di combo itu. Gua terus pencet A tadi ya. Dan yap, skillnya kayak yang tadi. Nah kayak gini. Keren tuh. Oh shit man, gua targetnya kemana ya? Oh oke. Nice. Oh tadi gua nggak ngelock ya. Nggak ngelock si musuhnya. Jadi error kameranya. Oke. Nah kan kalau misalnya kita ngidar-ngidar terus, ini gua nggak kena damage dari tadi ya. Oh, oke. Dan ini cocok banget maininnya kalau pakai joystick. Kayaknya enak banget ini. Ya. Oke, dan ini bintang 3 lagi. Ini setiap masuk dungeon kita dapat si diamond 5 biji ya. Lumayan. Wah, wow, gue penasaran sama karakter yang lainnya ini. Ya, kita langsung bertarung sekarang. Dan yap, kita ini dungeon normal. Oke. Kalau nggak salah udah gua naikin ini si plusnya ya, si weapon yang cewek ini ke level ke plus 20. Oke. Jadi lumayan gede si damage-nya. Tapi mungkin kita coba yap, gameplay yang tembakan ini. Ini juga gua keren ya yang tembakan ini. Apalagi skill yang ini ya. Api ini, holy shit, keren. Oke. Okay. Oh. Yap. Dia juga lumayan kuat ya. Dan yap, pesawat bos kita ganti lagi ke yang cewek soalnya dia lebih kuat. Oke. Oke. Satu lagi ini tengkoraknya. Oh, ke damage ini. Yap. Dua-duanya ngeluarin angin puyuh ini. Pas ganti orang juga itu ngeluarin skill ya. Jadi yap, kita deketin dulu si ini. Nah, kan. Oke. Nice, kita langsung arah si bos aja, biarin yang partner kita itu lawan yang kocok-kocoknya. Wow. Oke, okay. Holy shit. Yap. Dan ini lumayan capek ya main game ini. Soalnya kita nge-combo-combo terus. Tapi ini nggak usah ditap-tap-tap juga. Cuman di klik terus-terusan juga bisa ini ya. Oke. Dan ya, kita menang. Masih gampang ini. Stage 2 masih gampang ya. Oh, gua ada dalam bosnya ini. Oke. Yap, bintang 3 tentunya. Dan kita langsung lanjut aja. Sekarang ngapain ini? Ngomong-ngomong, dak. Yap, ini ngomong-ngomong. Dan katanya emang belum ada karakter baru lagi sekarang. Jadi kita skip aja soalnya nggak akan ngerti ini ya. Kita langsung lanjut aja. Biasanya kalau ada tutorial kita disuruh keluar ya ke halaman utama itu. Oke. Okay. Langsung dungeon normal ini. Wow. Dan gue juga penasaran sama skill-skill yang selanjutnya tadi ya. Ada kan skill-skill yang selanjutnya itu. Apakah beda sih animasinya atau tetap sama, cuman beda damage doang. Tapi semoga beda animasinya. Dan ya, gede banget ini damage-nya. Gue juga harus nge-plusin armornya ya. Gue belum nge-plusin armor ini. Oh wow, lawan Kurocho ini. Wow. Oke. Okay. Yap. Ini, sumpah ini racunnya yang monster ini sakit banget itu tuhnya. Dan ini kalau di emulator emang rada-rada nge-lag ya, nggak full 60 fps. Nggak tahu kenapa ini. Dan wow,
Oh, ini si bosnya juga bagus-bagus desainnya, si monster-monsternya. Oke. Ya, kita semoga dia benar itu ngarahinnya ya. Oke, kenapa yang racunnya ini ngarah ke gua juga ini? Mana karakter yang dulunya? Matikah dia? Oke, lumayan tebal ini. Mana partner gua ini? Kayaknya dia mati ya. Holy shit, keren banget ini, bos. Yap, gua ngelawan dinosaurus ini. Nice, dan darah gua setengah lagi ini. Gak kena skill bosnya ya. Oke. Oh shit man. Tapi yap, karena darah bosnya sedikit lagi, jadi gua fokus ke bosnya aja. Kayaknya gua langsung ganti ini deh. Wah, wow. Finishingnya keren banget itu. Oke. Oke, victory. Nah, tetap bintang 3 ini. Yap. Kita keluar dulu aja. Udah mulai rada-rada bahaya ini. Wah, si armornya belum gua plus-plusin ya. Dan sekarang, powernya harus 6900. Ini pantes ya. Oke, pantes ini susah. Oh shit man, kalau power dari apa ini? Kita ambil dulu hadiah-hadiahnya. Gak ada hadiahnya ini. Oh di sini ya hadiahnya ya. Oke. Cuman 5 ini doang. Terus kita ini kita fokusin dulu ke yang cewek. Ini udah maksimal sih ininya ya. Oke. Ini udah 20. Ini antingnya dia nambah apa ini? Dan kayaknya gue mendingan yang ini aja deh. Oke, yang hijau-hijau ini ya. Jadi plus 10 ini. Oke. Nggak tahu nambahin berapa sih powernya ini ya. Oke. Nambahin berapa powernya? 6000. Wah. Berarti harus ini dulu gitu. Harus grinding dulu gitu. Kayaknya ini harus grinding dulu ya. Dan ini yep. Oh ini juga bisa dicolok sama stun ini. Oke. Dan ada lagi. Yap, ini ada lagi. Kita masuk-masukin aja sih stunnya. Udah ini ya. Ini samakah ini bentuknya? Oh, bentuknya sama kayak yang ini ya, yang atas ini. Dan kalau yang ini sama ini. Holy shit, gak ada yang beda ini. 6100 ya, berarti gue emang harus grinding-grinding lagi nih. Cuman kalau kita ngindar-ngindarnya bener, kayaknya bisa ya, bisa ini ngelewatin si dungeonnya. Dan oke, kayaknya dilanjutin ke gameplay ketiga aja. Soalnya gue juga penasaran sama game ini gimana level tingginya ya. Dan semoga ini ada banyak karakter yang bisa dipakai ya. Soalnya gue ngeliat rankingnya di sini. Nah, ini lihat ini. Ini powernya 45.000, buset. Yap, semoga nggak harus sama item mall. Semoga ya dapat karakter yang ini ininya. Lumayan banyak ini. Dan ya kebanyakan nggak pakai karakter yang base-nya, yang level-level tinggi ini. Oke. Dan oke. Inilah game Dawnbreak. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.